Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Akan mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana caranya tentang mikat burung pelut dengan ini yang cuman sedikit nih, yang sebesar upil teman-teman ya, sebesar upil ini teman-teman, upil sapi. Nah ini sedikit banget nih teman-teman ya, ini palingan kalau kita beli 3.000 teman-teman nih, sedikit banget. Nah teman-teman, buat kalian yang punya pelut sedikit, jangan berhenti mikat dulu teman-teman, jangan stop mikat, karena Akan punya solusinya teman-teman ya, bisa kalian perhatikan. Oke, langsung aja kita ke tempat spotnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, yang pertama-tama itu jika kita punya cuman pelut sedikit seperti ini teman-teman, nah kita gunakan cari pohon yang agak rimbun teman-teman, supaya pelutnya itu tidak terlalu banyak untuk dipasang teman-teman, di dahan. Nah, kita lihat-lihat dulu teman-teman ya. Nah seperti ini aja teman-teman nih. Ini memang tidak terlalu rimbun, tapi ada daun-daun di sini teman-teman. Nih ada daun-daun, dedaunan. Nih jalan-jalan ini. Nah teman-teman ya, usahakan di ranting-ranting dan di daun-daun ini, ranting-ranting ini teman-teman, jangan dibuang semua daunnya teman-teman. Kalau kita cuma punya pelut sedikit teman-teman, jadi cukup seperti ini aja teman-teman. Dan bisa perhatikan. Nah nih, ini kita buang aja teman-teman, dibagiin sini aja teman-teman. Nah seperti ini. Nih ini kita satain. Nah ini nggak akan hinggap burung di sini teman-teman ya, tapi buat burungnya masuk ini kita patahin juga teman-teman. Satu ini lagi kita patahin juga teman-teman. Satu nih, sedikit aja teman-teman, karena berhubung pelut kita cuman sedikit. Nah dua sini lagi teman-teman ya, nih kita bikin lagi nih sedikit nih, bikin lagi nih ya, patahin daunnya. Nah ini sedikit aja teman-teman nih, seperti itu nih, patahin teman-teman. Burung nggak akan hinggap di sini teman-teman, iya akan hinggap di sini teman-teman, udah pasti. Tiga, kita sesuaikan dengan pelut kita aja teman-teman ya. Ini Akan mau memberes-bereskan dahan nih teman-teman loh. Satu teman-teman, nanti Akan mau pasangin pelut di sini teman-teman ya. Oh ini nih, ini sudah pasti dihinggapi burung, kita patahin aja seperti ini. Nah tuh, seperti itu. Nah, sepertinya ini bagus juga teman-teman, kita patahin. Nah seperti ini aja teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah mari kita lilitkan pelut kita teman-teman yang cuma sedikit tadi. Nah, oke teman-teman, pas pelut kita habis tuh, habis. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dahan teman-teman ya. Tapi dahan ini cukup efektif teman-teman biasanya, kalau untuk mendapatkan burung teman-teman ya, terutama burung-burung kecil teman-teman. Nih, nanti kita perhatikan sama-sama tuh reaksi burung setelah kita putar MP3. Oke teman-teman, nah seperti itu aja. Thank you.
ya teman-teman. Poin kedua kita teman-teman. Poin kedua pop. Ya sepertinya teman-teman ya. Kendol, tekan dulu kendol. Nih teman-teman ya, poin kita dua poin. Intinya jangan pernah putus asa teman-teman. Kita harus belajar dari alam teman-teman ya, dan kita harus gunakan akal pikiran kita bagaimana cara mengikatnya. Kalau burung, kalau pulut itu cuma sedikit teman-teman, ini nggak masalah teman-teman ya. Ini cuma burungnya cuma ada 2 ekor atau 3 ekor dari teman-teman. Kalau burungnya banyak mungkin kita juga dapat banyak. Nah ini tetap akan rilis nanti kalau sudah dibersihkan rumah menggunakan bensin atau obat dapur. Kalau seandainya semuanya video ini bermanfaat buat kalian cukup like aja teman-teman ya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang mikat dari Akang. Akang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.